masyarakat Banyuwangi adalah SMAN 2 tingkatan nama Ernovia. Pak Sulis kembali mohon persilakan untuk menyerahkan hadiah. Kemudian juara 2 Rio Wardana dari SMAN 1 Kedik Situ Bondo. Dan juara 1 SMAN 1 Gambiran atas nama Dadi Sampurna. Jadi ada juara 1, 2, 3, dan 4. Karena tadi ada beberapa pertimbangan teknis. Alfa Ridwan dari SDN 1 Rowo Kangkung Lumajang. Kita berikan tepuk tangan jauh-jauh loh dari Lumajang. Ada Alfa Ridwan. Dan untuk juara ketiga, Muhammad Anton Wijaya dari SDN 2 Sempusari. Juara 2 SDN 2 Bumi Harjo Glamor atas nama Rizky Bayu Saputra. Dan juara 1 dari MI Islamia Glamor atas nama Krisna Putra Daerah ternyata ya. Dan yang berkenan untuk menyerahkan hadiah kepada kategori Putra SDMI, kami mengundang Ketua Pansi Kabupaten Banyuwangi. Baik, berkenan untuk berfoto bersama terlebih dahulu Bapak Ketua Pansi Direksi Pan ya. Kita akan bagikan Siti Wulandari dari SDN 2 Curamo Bondowoso. Dan untuk menyerahkan hadiah kami mengundang Bapak Camat Glamor. Pak Camat Glamor bersama dengan jajaran Fatimka. Banyak ke sana, yang tadi pada lihat. Banyak ke sana lagi. Nah, harap ini adalah Master Majestic Banyuwangi Festival mengusung semangat kebersamaan, sinergi dari masyarakat seluruh elemen dan juga pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Oh, pasti banyak ini supporternya ya. Kemudian juara 2, Rio Wardana dari SMAN 1 Kedik Situ Bondo. Dan juara 1, SMAN 1 Gambiran atas nama Dadi Sampurna. Selamat ya. Coklat Glamor Run 2019 tentunya bukannya tanpa alasan. Karena dari Glamor inilah dihasilkan salah satu coklat terbaik sedunia. One of the best coklat from the world. Rowo Kangkung Lumajang berhasil. Ah, kembar ya? Oh enggak. Baik, dan mohon izin kembali Bapak berkenan. Himbara dan juga BUMN yang turut bersinergi dengan PTBN 12 mensupport event Coklat Glamor Run 2019 ini. Nah, nanti juga akan ada hadiah tambahan. Kemudian juara 2 Muhammad Ali Topal. Dan juara 1 SMA Madinatul Ulum Jombang atas nama Ardi Wirayuda. Dan untuk menyerahkan hadiah ini kami mengundang perwakilan dari PTPN 11. Dan jangan khawatir, sekali lagi kami informasikan bahwa para juara selain mendapat hadiah dari panitia sesuai dengan objek yang saat ini kalian ya, nanti akan ada hadiah tambahan lagi. Adalah SMAN 2 tingkat atas nama Ernovia. Pak Suli kembali mohon persilakan untuk menyerahkan hadiah. Gito, selamat dan oh sudah di atas stage ya. Untuk juara kedua dari Dinas Lingkungan Hidup atas nama Fauzi. Dan juara dari BK di atas nama Buang. Oh, dari Kelurahan Bulusan Pak Buangnya. Sukses dan berjaya menjadi BUMN kebanggaan kita semuanya. Terima kasih Putri terlebih dahulu yang akan kita tangan untuk Wali Yakti dari Magelang. Jauh-jauh dari Magelang berhasil mengusung juara ketiga. Mbak Wali Yakti, ini second place, juara kedua, Ilmi dari Lumajang. Dan finally, the first place for this category will be by Daisy from Kenya. Congratulations, Daisy. Dan untuk menyerahkan hadiah ini, kami mengundang yang terhormat Bupati Banyuwangi, Bapak Haji Abdullah Aswar Anas. Berkenan untuk turut mendampingi Bapak Bupati dan menyerahkan hadiah kepada para juara kebanggaan kita. Thank you for JC, you come and join.
hopefully you can enjoy not only running, but you also can enjoy the beautiful scenery of beautiful plantation in Hendek Lebu. PN berkenan untuk stay di tempat untuk syuting dari Lumaja. In the second place, Hillary from Kenya. And the first place goes to Thomas Kipkoli Morige from Kenya. Kami juga mengundang perwakilan dari PTPN 11, PTPN 3, PTPN 10. Masih in the second place and shooting up from Lumaja in the third place. Sebagai masyarakat Banyuwangi, karena perkebunan Gendeng Lebu PTPN 12 yang berada di Kecamatan Glenmore Banyuwangi adalah salah satu penghasil coklat terbaik di dunia. Kualitas ekspornya telah mampu menembus pasar tidak hanya Asia, Singapura, Malaysia dan Jepang, namun juga telah menembus pasar Italia.